Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, kebetulan saya mau menonton televisi. Nah, lihat siarannya tidak ada, padahal saya sudah memasang antena televisi. Nah, kita scan dulu sebentar televisinya. DTV. Kita scan dulu. Kita tekan menu. Pencarian DTV, lihat, saya tekan enter atau OK, tekan OK lagi, ada berapa channel yang dapat, mohon tunggu katanya. Nah, lihat. Gak dapat juga. Ada antena terpasang di sini ya. Lihat antena terpasang. Ini antenanya. Nah, oke, baik. Di video kali ini saya sekaligus mau mereview satu buah produk antena dari PT PX Indonesia. Nah, ada pun produknya seperti ini, sahabat. Lihat. Digital TV indoor-outdoor antena. Perhatikan. Nah, Anda dapat membelinya ini di toko online. Nanti saya sertakan link pembelian di kolom deskripsi. Nah, apa-apa saja yang ada di dalam antena TV ini atau kelengkapannya seperti apa? Nah, kita buka, sahabat. Perhatikan. Kita buka seperti ini. Nah, di sini ada buku petunjuk manual, ya, dan dilengkapi kartu garansi. PX antena HD 5600. Nah, sudah dilengkapi dengan konektor antena dan booster. Ini receivernya. Ini receiver. Receiver artinya booster. Antena, kabel antena. 12 meter. Ini antena PX-nya. Yang diproduksi oleh PT PX Indonesia. Dan ini kelengkapan pengikatnya. Sudah dilengkapi adaptor sebagai power supply boosternya atau receivernya. Dan ini sudah dilengkapi dengan tiang antena untuk indoor. Nah, di video kali ini saya akan memasang antena PX HDA 5600 ini untuk di luar outdoor, untuk TV saya. Lihat, TV saya juga nggak dapat siarannya. Nah, sebentar saya susun lagi, nanti saya akan perlihatkan perbedaan dengan antena yang lama saya, karena antena lama saya sudah rusak. Saya susun dulu sebentar. Nah, seperti ini cara pemasangannya. Perhatikan, dari kabel ke antena. Nah, dari antena ke receiver atau booster. Nah, kemudian kita pasang power supply-nya atau adaptor. Nah, baru ini nanti ke TV. Namun sebelumnya kita buat dulu ini di luar, untuk kita pasangkan di luar, outdoor. Oke, baik. Nah, kita akan menggantikan antena saya sana yang sudah rusak dengan PX antena HDA 5600. Bagaimana hasilnya?
saya pasangkan dulu sahabat. Oke baik. Yang perlu Anda perhatikan untuk memasang antena TV, jika antena TV Anda tiangnya besi, perhatikan besi harus lebih tinggi daripada antena supaya besi bisa menjadi anti petir dan TV kita aman dari sembaran petir seperti ini. Nah, saya akan pasang antena baru saya. Nah, seperti ini, lihat, perhatikan. Cara pemasangannya harus lebih tinggi tiang besi, sahabat. Nah, ini perhatikan, sudah lebih tinggi besi. Karena besi ini akan menjadi anti petir nantinya. Kenapa besi ini bisa jadi anti petir? Karena besi ini langsung tertancap ke tanah, sahabat. Tanah adalah anti petir. Bumi. Nah, setelah terpasang seperti ini, perhatikan. Lebih tinggi besi daripada elemen antena. Dengan cara seperti ini, TV kita aman dari sambaran petir, sahabat. Tidak akan terkena petir, karena besi ini langsung ke bumi. Nah, ini adalah sambungannya. Saya akan dirikan. Ini, perhatikan. Saya akan mendirikan antena ini. Nah, setelah antena terpasang, usahakan elemen antena mengarah ke stasiun pemancar, supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, bagaimana hasilnya setelah terpasang dan arah elemennya menghadap stasiun pemancar? Oke, baik, kita akan ke rumah. Nah, ini kabelnya, sahabat. Perhatikan, TV pun putus-putus. Kita akan pasangkan antena TX HDA 5600 ini. Bagaimana hasilnya? Nah, kita pasang dulu, sahabat. Untuk perlengkapannya kita pasang seperti ini. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini tinggal dibuka. Ini adaptornya kita colokkan ke listrik. Nah, seperti ini, perhatikan. Nah, resipien akan hidup. Nah, ini hidup lampunya. Lalu ini kita colokkan ke TV. Perhatikan, saya pasang ke TV. Saya colokkan. Nah, ini masih amburadul, sahabat. Nah, ini tadi antena yang lama. Kita pasang antena yang baru. Nah, lihat, terpasang. Gambar pun cukup terang. Nah, kita akan scan ulang TV ini sebentar. Kita scan ulang. Apakah sangat berbeda? Kita scan ulang, sahabat. Pencarian manual atau otomatis saja kita bikin. Perhatikan. Oke. Nah, lihat. Ini masih ATP. Analog TV nggak ada lagi, sahabat. Kita tinggal menggunakan digital TV. Nah, sudah masuk ke pencarian DTV. Perhatikan. 33 channel atau 30 channel. Bisa didapatkan antena PX HDA 5600 ini. Perhatikan. Ini antenanya, siaran yang bisa didapat, antena HDA 5600. Nah, sudah 22 program, perhatikan. Dua puluh tujuh program, 30. Masih 90%, sahabat. Tunggu 100%. 94%. 34 channel. Perhatikan, 34. DTP. Nah, sudah balik. Kita hilangkan dulu menunya ini. Lihat. Dapat semua siaran.
dengan menggunakan antena PX HDA 5600. Dapat semua channel siaran TV, sahabat, bersih tanpa macet. Nah, untuk pembelian antena PX 5600 ini, Anda dapat mengklik linknya di kolom deskripsi. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.